Hello guys, assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat datang ke channel aku iaitu Rego Toy. So, hari ini adalah update yang baru untuk hari Isnin. Patutnya kita ada club selection yang baru, tapi sebelah bulan ni akan ada update besar-besaran. So, Konami tukar update hari Isnin untuk kad epic baru. So, kad epic yang baru yang keluar adalah pack-pack yang lama sebelum ni lah. Contohnya Barcelona, AC Milan dan Inter Milan. Tu so, banyaklah tak ada untuk update kali ni. So tadi aku dah habiskan 12k aku dekat FC Barcelona untuk dapatkan 3 semuanya. Sebab aku target ID ni, ni ID second aku kan. Aku target team Barcelona saja. AC Milan dengan Inter Milan aku tak target, so aku skip lah. So kepada korang yang nak top up coin murah-murah tu, siap ada invoice tu, korang boleh PM aku eh. Aku akan senaraikan harga dekat aku punya description dekat bawah tu. Lepas tu aku akan tinggalkan nombor. So ni top up yang halal eh, ada invoice. Kalau korang berminat, korang boleh WhatsApp aku. So hari ini aku nak buat review untuk, ada orang request aku iaitu untuk upgradekan PP ke max dia kan. So hari ini aku nak buat lah, nak upgradekan PP tu daripada squad Portugal aku. So aku nak updatekan untuk PP saja hari ini dalam review kali inilah. Okey. Jom sama-sama kita saksikan. Let's go. Okey guys, ini adalah squad Portugal aku eh. So aku dah spin tadi untuk epic deco. So ni jelah club yang aku ada, pemain yang aku ada untuk squad Portugal aku. Masih tak full SI lagi. Reserve aku pun tak complete lagi. Cancelo pun ada yang lama sebab ID ni tak ada yang CS yang baru itu untuk apa ni, untuk Manchester City lah. Aku tak dapat. Macam tu lah. So ada 3 lagi balance. Aku nak dapat Renato Sanchez tapi tak ada keluar pula 5 star apa nominating contract tu. Geram aja lah. So memang tak dapat lah untuk Renato Sanchez tu dalam squad aku. Dua-dua idea aku memang tak ada. Haram jadah betul lah. Jadi tanpa membuang masa, marilah kita saksikan cara aku upgrade untuk PP ni lah. PP ni. So aku nak upgradekan dia untuk hari ni. Aku dah up, dah maxkan level dia eh. Level training is completed. Tak apa, complete. So let's go. Okay, untuk maklumat korang, PP ni ada balance progression point 3 ataupun 3 balance progression point. So aku tak tahulah yang tengok review aku ni itu yang request tu orang Melayu ke English ke. Okay, untuk PP progression point will get 3 balance point. Okay, untuk PP akan ada baki 3 progression point ataupun 3 progression point to up team playstyle. So balance tu untuk upgrade kan team playstyle kita lah. Macam aku pakai quick counter kan. Untuk team Portugal memang aku pakai quick counter je. So aku akan upgrade kan lah. Okay, tanpa membuang masa, mari kita saksikan cara aku upgrade kan PP ni. So untuk defense kita akan naikkan dia punya apa ni, ni je bahagian kasut ni, bahagian aerial ni lah. Yang gambar anak panah ke atas ni, gambar anak panah, anak panah ke atas ni heading, jumping, physical contact. So kita akan upgrade kicking power, heading dengan defensive awareness saja. Untuk defense memang upgrade yang tu je. Korang tak payahlah membuang masa. So jom kita upgradekan dia ni untuk dapatkan max dia 94. So sini kita naikkan 4. Yang ni kita naikkan 9. Yang ni kita naikkan 10. So macam ni je lah yang aku naikkan. Simple je. So overall rating ni 91. So kalau korang nak dapatkan dia apa ni, maksimum dia 94, team playstyle korang mesti 100 ataupun 100. Mesti 100% team playstyle, barulah korang dapat max rating 94. So ni je lah aku nak upgrade eh. Pada korang yang nak tengok sangat tu, ni cara aku upgradekan dia. So kita tekan proceed. Confirm play progression. Yes boss, confirm. Okay. So dekat sini ada baki progression point 3 eh. Kita naikkan lah quick counter. 1 2. Okay, alloy dia max 299. Team playstyle proficiency, apa proficiency, macam tu lah. Okay, confirm. Simple je. Untuk paper ni macam ni lah. Simple. So dekat sini
jadi 93. Kalau korang dah max rating 94, max rating team play style tu dah 100, baru akan jadi 94. So ada bagi progression point 1 kan. Senang je, kita naikkanlah stake dia mana-mana yang korang nak. Ikutlah macam aku, aku nak naikkan apa kan. Passing je kot, aku akan naikkan passing je lah, buat rasa-rasa. Ha, macam tu je lah. Tak pun aku naikkan acceleration dia. Tak boleh lah, passing je lah. Acceleration je lah. So aku naikkan acceleration dia je saja. Okay, so aku dah maxkan dia, tak ada baki ataupun balance progression point lah. So itulah cara aku upgrade untuk Pepe. Korang boleh tiru lah kalau korang nak tiru. Okay, itu saja untuk review kali ini. Kepada korang yang nak apa request untuk player lain tu, kalau player tu aku ada, aku boleh try lah buatkan. Kalau yang tak ada tu, maaf lah, saya bukan sultan nak top up semua epic ni. Okay, tanpa membuang masa, setakat ni sajalah review aku kali ini. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum dan bye bye.